4 larangan saat memancing ikan mas. Ternyata memancing ikan tak semudah yang dibayangkan. Para pemancing harus mempunyai keahlian khusus, seperti teknik memancing, mengetahui kondisi air kolam pemancingan, umpan yang cocok untuk digunakan, jeli dalam memilih lapak. Tetapi sebelum lanjut, pastikan sobat mancing sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya agar sobat mancing tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Mari kita bahas 4 larangan saat memancing ikan mas. Yang pertama, jangan sekali-kali pergi memancing di waktu siang hari, atau jam 12 siang. Dikarenakan di jam-jam tertentu atau di siang hari, ikan cenderung lebih berdiam diri di dasar air, ketimbang mau memakan umpan. Yang kedua, jangan menggunakan umpan yang sudah basi, atau umpan sisa. Masih banyak para pemancing yang sering menggunakan umpan sisa ketimbang menggunakan umpan baru. Dikarenakan ikan mas tidak menyukai umpan yang beraroma sangat menyengat. Tiga, jangan menggunakan pelampung yang berbentuk bulat. Pelampung yang berbentuk bulat sangat mengurangi kinerja pelampung di saat ikan memakan umpan. Atau bahasa populernya, pelampung ngetrik. Yang keempat, jangan menggunakan mata kail yang berukuran besar. Dikarenakan mata kail ukuran besar akan terlihat sangat besar saat dipasang umpan. Sedangkan ikan mas kolam pemancingan harian, rata-rata 1 kg berisi 5-4 ekor. Nah sobat, itulah 4 larangan saat memancing ikan mas harian. Semoga ini bisa jadi pengetahuan sobat dimanapun Anda berada. Wassalam.